suasana ruangan tempat di mana pelaksanaan kegiatan sosialisasi jaminan kesehatan nasional atau JKN yang semula kaku tiba-tiba berubah menjadi riuh gembira. Pasalnya Rahmat Gobel memecah suasana kaku itu dengan permainan kuis yang menarik, sehingga semakin menarik minat para peserta sosialisasi untuk berinteraksi dengan materi. Pada Rabu 8 Agustus 2023 kemarin, BPJS mengundang Rahmat Gobel untuk menghadiri sosialisasi JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Pohuwato. Agenda ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak-hak peserta BPJS terhadap fasilitas layanan yang disediakan di berbagai fasilitas layanan kesehatan yang menjadi mitra BPJS. Sosialisasi ini juga digelar untuk menindaklanjuti berbagai keluhan warga yang disampaikan kepada Rahmat Gobel terkait layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang dinilai masyarakat masih kurang baik.